Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada empat hal yang Rasulullah SAW tegaskan dalam hidup dan bisnis. Beliau bersabda, Ma tazalu qadamai abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' an umrihi fima afna wa an syababihi fima abla wa an ilmihi bima yuntafa'u bihi wa an malihi min aina iktasab wa bima anfaq. Kata baginda Rasulullah SAW, ada empat hal yang akan ditanya di yaumil qiyamah, dan kedua kaki kita ini tidak akan bisa bergerak sebelum kita bisa dan mampu menjawabnya. Apakah yang empat itu? Yang pertama, tentang hidup kita. Untuk apa dihabiskan? Kita bisa berumur 30, 40, 50, 23, ngapain aja dan dihabiskan untuk apa saja. Nanti akan ada statistiknya. Nonton TV sekian ribu jam, Twitteran, Facebookan berapa lama, makan bakso berapa lama, hangout di mall berapa lama, baca Quran berapa banyak, zikir berapa banyak, tahajud berapa banyak. Itu akan ketahuan statistiknya. Wa an syababihi fima ablah, masa produktif, masa mudamu ngapain aja. Apakah masa muda ini kita hanya hangout, having fun, atau justru masa muda, masa produktif, masa menjabat, itu kita full speed untuk Islam. Banyak orang yang tobat ketika sudah pensiun. Banyak orang yang berbuat baik untuk Islam ketika sudah no in power. Banyak orang yang sudah bersara, yang sudah maghrib, mau isya, mau masuk liang lahat, baru ingat ke yayasan Islam atau sekolah. Tapi ketika jadi pangdam, ketika jadi bupati, ketika jadi gubernur, nothing to do with Islam. Itu ditanya tentang masa produktif dan mudanya. Yang ketiga, ditanya tentang ilmunya, keahliannya, profesionalismenya, dipakai untuk apa? Apakah hanya untuk diri dan keluarganya saja? Saya sebagai direktur, saya punya ilmu ini, saya punya ilmu itu. That is for my income. Itu untuk income saya. Atau ada sesuatu yang dikontribusikan untuk umat dan untuk masyarakat bangsa. Semuanya satu, satu, satu. Hidup satu, umur satu, masa muda produktif satu, tentang ilmu satu, tapi luar biasa tentang harta, ditanya dua. Dari mana dapatnya? Min aina iktasab wa bima anfaq. Dari mana dapatnya? Halalkah, haramkah, syubhatkah, nyampurkah, kemana perginya? Apakah perginya untuk sesuatu yang halal juga, menafkahi anak istri, menafkahi keluarga, atau pergi untuk sesuatu yang tidak legitimate secara syariah? Jadi semuanya ini ditanya satu-satu-satu. Tetapi khusus untuk harta, Allah siapkan dua pertanyaan. Dari mana dapatnya dan kemudian kemana perginya. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang bisa amanah dalam empat hal yang utama ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.